Kalau sudah nonton tuh jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Welcome to my channel. Nama aku Mizi. Terima kasih kerana sudi subscribe channel aku. Kepada yang belum subscribe lagi, tolong tekan butang subscribe lah. Sebab benda tu free, tak payah bayar. Hari ni aku nak buat satu review tentang jaket. Ya, iaitu jaket made in China. Okay. Kenapa aku nak bagi tahu korang gunakan jaket ni? Sebab member-member aku dah guna dan memang puas hatilah jaket ni. Jaket ni kalau korang pakai motor ke apa, sesuai dan tempat sejuk. Okay, korang kata alah, tempat sejuk kan. Sebab aku jenis yang tak tahan sejuk. Aku lebih prefer panas ya. Dan aku kalau kata tempat panas dengan sejuk, aku lebih pilih panas lah. Sebab pergi neraka lagi panas ya. Jadi aku prefer panas lagi. Okay, yang ni baju dia. Ini made in China, beli dekat Shopee lah. Tapi buat aku yang beli kan. Okay, yang ini kita boleh buang. Okay, inilah dia baju dia. Dia ada tiga rasanya, tiga warna. Ada black, lepas tu ada blue, lagi satu tak tahu warna apa. Okay. Masih buat kedai lagi. Lepas tu, korang boleh tengok dekat video ni, video pula. Korang boleh tengok dekat sini, ada lambang Adidas. Tapi ni bukan original eh. Ni made in China. Okay. Aku nak try pakai. Okay. Okay. Biasa aku suka pakai macam ni lah. Eh, nampak stylo sikit. Okay. Jadi aku boleh tunjuk sikit. Wah, macam mana. Okay. Nampak smart sikit kan. Okay, lepas tu korang boleh zip kan. Okay, ini bila dah suasana zip lah. Ini saiz XL yang aku boleh. Okay. Lepas tu dekat tepi sebelah kiri ni ada satu lambang. Okay, korang boleh tengok tu apa benda lambang. Dan sebelah kanan ni kosong. 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 Dan paling menarik lagi, benda ni korang boleh tutup. Jadi kalau macam hujan tu, tak kena kepala korang lah. Okay, aku akan sediakan satu link dekat bahagian deskripsi dengan komen. Korang boleh tengok dekat situ. Lepas tu, korang boleh tengok dekat sini ada macam tali dekat sini. Jadi korang boleh ketatkan lah. Boleh jadi macam hantu pocong. Benda ni tak mahal. Rakyat miskin pun boleh beli, tak ada masalah. Sebab dia made in China. Jadi korang tak perlu rasa macam, oh mahalnya. Eh? Murah ya benda ni. Dan staff aku dah 4 orang, dah lelaki semua pun beli. Harga dia adalah RM39.90 lah. Tidak termasuk postage. Jadi tak ada postage berapa ringgit. Jadi kalau korang rasa benda ni berbaloi untuk korang, korang boleh beli lah. Nampak macam mahal lah, dia ada brand Adidas. Tapi sebenarnya made in China je. Okay, tu je aku nak cerita korang pasal jaket ni. Jadi kalau siapa yang nak beli, boleh beli. InsyaAllah kalau kata ada rezeki, aku akan buat review lagi untuk produk yang akan datang. Apa-apa pun aku ucapkan berterima kasih sebab korang masih lagi menonton video YouTube aku. Walaupun banyak video yang merepek yang tak ada kaitan dengan korang pun. Dan kadang-kadang aku mencuri masa korang sampai 5 minit untuk tengok video yang mepek ni kan. Tapi at least korang beri support kat aku, InsyaAllah aku akan support korang balik lah. Dan kalau aku ada masa, aku akan support balik channel korang eh. Pada yang YouTuber tu, ucapkan thank you so much sebab menonton video ni eh. Kita akan jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.